Kalau kalian menerima telepon dari diri kalian sendiri atau nomor kalian sendiri, jangan pernah diangkat atau kalian akan menyesal seumur hidup. Ini adalah jenis penipuan terbaru dan kalau kalian tidak sadar, kalian akan sangat mudah tertipu dengan jenis penipuan seperti ini. Nah, tapi sebelum gue menjelaskan cara kerja dari penipuan ini, gue mau kenalin dulu kepada kalian pomade yang biasa gue pakai, yaitu Tizen Pomade. Ini adalah pomade favorit gue yang gue gunain sehari-hari ketika ngonten dan ada acara. Cara pakainya tuh gampang banget, kalian tinggal ambil satu colek seperti ini. Kemudian tinggal ratakan di tangan kalian, dan tinggal di-apply secara merata di rambut kalian. Jenis penipuan seperti ini biasanya akan menghubungi kalian di jam-jam ketika kalian istirahat, yaitu jam 12 sampai jam 2 siang. Para hacker akan menelepon kalian dengan nomor yang telah diubah serupa dengan nomor kalian sehingga kalian itu kaget dan sangat penasaran ingin menjawab nomor telepon ini. Dan ketika kalian mengangkatnya, itu sudah terlambat, semua data pribadi kalian sudah diambil oleh hacker termasuk data dari bank kalian. Jadi kalau kalian melihat nomor kalian menelepon diri kalian, jangan pernah diangkat, ini adalah hacker.